to USQA in 1983. Sekarang apa yang ingin Anda tanyakan? Silakan Anda tanyakan. Apa yang perlu ingin ketahui? Bagaimana Anda bisa sekolah? Kalau perlu bagaimana dapat beasiswa ke Australia misalnya? Kalau untuk kerjasama antara universitas seperti Trisakti dengan Universitas Australia mengenai apakah ada program seperti pertukaran pelajar yang fully funded seperti itu, ya memang ada. Sekarang salah satu fokus dari kedutaan adalah short courses, jadi kuliah yang waktunya lebih pendek, yang misalnya beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jadi itu salah satu gagasan yang bisa kita pelajari lebih dalam. But I think I did have some questions about the student exchange or even possibility for the conference for the cooperation between Trisakti University. Western Australia, it's a very strong university. It's very keen on expanding its international links, and I'm sure would give your students a very good experience.